Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai Natasha Wilona bersama Verrell Bramastra atau yang seringkali dipanggil dengan panggilan Wilfer. Di mana berita ini terjadi pada hari Kamis 14 April di tahun 2022 dan ini merupakan hari kedua ketika Natasha Wilona bersama Verrell Bramastra sedang berlibur di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan uniknya dikatakan oleh Sekilio pada pagi hari, dikatakan bahwa Sekilio sahurnya kelewatan ya teman-teman. Dengan kata lain, ketika Sekilio sedang menjalankan ibadah puasa, Sekilio tidak menjalankan sahur ya teman-teman. Sehingga kemungkinan besar orang yang bersama Verrell Bramastra dan juga Wilona ketika berada di Malaysia, sepertinya mereka semua yang menjalankan ibadah puasa juga tidak melakukan sahur ya teman-teman. Karena tidak mungkin ketika Verrell Bramastra melakukan sahur sedangkan Sekilio tidak dibangunkan untuk sahur ya teman-teman. Dan telatnya mereka sahur karena pada kemarin ketika hari pertama tiba di Malaysia, mereka yaitu Wilona bersama Verrell Bramastra dan juga timnya berjalan-jalan di Kuala Lumpur sampai dini hari ya teman-teman. Sehingga hal itu menjadi salah satu alasan kenapa mereka telat ataupun tidak melakukan sahur ya teman-teman. Tapi meskipun mereka tidak melakukan sahur, mereka tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, di mana Verrell Bramastra bersama tim dan juga Wilona sempat berbelanja di salah satu mall yang ada di Malaysia. Dan di satu sisi, uniknya pada siang hari mereka semua menaiki di salah satu tempat wisata yang mempunyai nama Genting Sky World. Lalu menurut Verrell Bramastra, Verrell mengatakan ketika kita berada di wahana nggak akan lengkap kalau nggak menaiki wahana yang ekstrim ya teman-teman. Sedangkan menurut Wilona mengatakan ketika kita berada di Genting Highland maka kita wajib untuk naik kabel car. Dan kalau kita mencoba mengintip pada Instagram story dari Sekilio menyatakan suatu hal yang cukup unik ya teman-teman, dimana Sekilio mengatakan nggak ada takut-takutnya nih, heran. Dan hal itu ditujukan kepada Wilona bersama Verrell Bramastra. Lalu siapa sangka teman-teman, ketika hari kedua mereka berada di Malaysia, mama dari Wilona bersama papa dari Verrell Bramastra dan juga Verrell bersama Wilona sempat melakukan foto bersama ya teman-teman. Seakan-akan orang tua dari Wilona yaitu mami dari Wilona bersama papa dari Verrell Bramastra sudah menyetujui hubungan dari Wilfer ini. Tapi bagaimana dengan mama dari Verrell Bramastra? Karena sangat jarang sekali mama dari Verrell Bramastra ataupun Vena Melinda bertemu dengan Natasha Wilona, apalagi mama dari Natasha Wilona. Lalu bagaimana menurut teman-teman tentang hal ini? Lalu ketika mereka yaitu Wilfer berada di Malaysia pada hari yang kedua, seringkali terlihat Wilona bersama Verrell Bramastra berjalan-jalan berdua saja ya teman-teman. Dimanapun dan kapanpun mereka selalu terlihat romantis gitu ya teman-teman. Jadi mari kita sama-sama berikan doa yang terbaik bagi Verrell Bramastra dan juga Natasha Wilona. Okay, guys.
belum bergantung. Oh guys, kita guys lagi di Ancol. Bukan dong, kita lagi mau ke Genting. Genting Skyway. Yang di atas rumah itu kan Genting. Genteng. Itu Genteng. Oke. Okay. Let's go. Genteng. Oh, Genteng. Sorry. Ntar tunggu lebih tinggi lagi. Itu Mas, lihat di kiri Mas. Ayo Mas. Yang harusnya apa yang tutup tadi? Mas doang ya. Gini Mas. Tinggi ya, Shay. Ya, Shay. Tinggi, Shay. Kalau yang kuat naik ini nih, jalan kaki ini loh. Yeay. Oh, jalan ya? Iya. Itu berapa jam? Berapa jam? Kita naik. Cable car. Ini cable car. Iya, ada turun sampai ke atas ini jalan. Lagi naik ke bawah. Guys, mulu kita lagi ada di kabut-kabut, guys. Kita biskuit bukan sih? Enggak ah. Kita makeup. Oh, kita ada di Genting, guys. Makeup squad ya. Makeup squad. Ada di boy squad. Kita lagi. Ayo. Tuh, guys, kabut sekali, guys. Guys. Ada siapa itu, guys? Kebit. Fasting here, puasa hari pertama di KL. Bawa.